Sabat ini adalah limbah gergaji atau tain gracen, dan ini bekatul sabat. Selanjutnya ini media yang ketiga, yakni kamping ya, kamping yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kemudian ini tetes sahabat untuk yang keempat ya, juga air sebagai pembasah dari perpaduan antara beberapa media tadi, yakni tain gracen, limbah dari gergajian. Ini bisa dibeli atau diminta dari sisa penggergajian. Nah, ini Mas Panut mencampurnya dengan air dengan takaran tersendiri sahabat. Air biasa ya, air dari sumur. Kemudian ini bekatul tadi dengan ukuran tertentu. Ini Mas Panut siap untuk memberikan edukasi pelajaran. Nampak di sana alat yang diciptakan oleh Mas Panut sendiri untuk memixer ya, untuk mencampur dari bahan-bahan tadi sehingga tenaga manusia bisa dikurangi dengan alat yang diciptakan oleh beliau. Luar biasa. Terus dan terus di sana hitungannya harus tepat sekali, berapa ember airnya, air putihnya, kemudian berapa ember tetesnya, berapa takaran. Nah, ini setelah tercampurkan maka dibuka slotnya ya, pintunya, dan akhirnya adonan itu, campuran itu bisa berjalan sendiri menuju ke sana. Ini juga rancangan beliau, maka para sahabat di Bayu bisa pesan ke beliau. Nah, ini sudah terkumpul beberapa adonan yang telah dicampurkan tadi. Kemudian adonan ini sengaja dicangkul ya oleh salah satu mitra kerja beliau, empat personalia, tiga plus beliau Mas Panut, untuk membuat media ini. Yang ada yang mencangkuli untuk ditakar dalam sebuah takaran, kalau tidak salah ini bekas cat dinding ya sahabat, bekas cat dinding 25 liter ya kalau tidak salah itu ya, 25 liter. Kalau Ki Bayu amati tiap kali campuran ada 6 itu ya, 6 kaleng itu, kemudian ada satu bekatul, ada dua gamping ya, dua gamping, dan itu dicampur dengan dua ember tetes dan empat ember air kalau tidak salah ya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Panut. Ini tidak bisa tentunya ya untuk menjelaskannya karena konsentrasi full pada campuran ini, dan campuran ini tentunya sudah menjadi aturan baku sehingga nantinya hasil backlognya ya akan menghasilkan jamur yang maksimal tentunya. Nah sahabat, tidak harus mitra kerja Mas Panut ini harus mengambil bekatulnya, ini harus mengambil ininya, mana yang kelihatan harus ada
uangnya ini hampir mengenai kibayu. Oh, awas. Ya. Pokoknya mana yang senggang saling tahu. Para karyawan ini sudah sangat-sangat hafal sekali atas komando-komando, instruksi-instruksi yang diberikan oleh Mas Panut kepada para mitra kerjanya. Hari ini sengaja khusus untuk mencampur adunan ini ya. Besok pada episode berikutnya bersama Ki Bayu untuk bagaimana backlognya. Terima kasih atas kebersamaannya para sahabat Ki Bayu Sima. Tentunya sampai jumpa pada episode memasukkan di backlog ya. Insyaallah besok syaratnya tetap dukung ya Ki Bayu Sima, subscribe tentunya biar bersama-sama untuk kita